Melaju kencang di jalan licin pasca diguyur hujan, sebuah sedan mewah menabrak beton separator busway di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat sedan nahas tersebut tersangkut di atas separator hingga berputar arah. Mobil mewah jenis sedan tersangkut di atas beton separator busway usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat bagian depan dan kabin bawah mobil rusak parah. Kecelakaan tunggal bermula saat mobil melaju kencang dari arah Senayan menuju Slipi. Saat di lokasi kejadian, mobil tiba-tiba oleng dan kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dan tersangkut di atas beton separator busway. Diduga mobil mengalami slip ban lantaran melaju dengan kecepatan tinggi di jalan licin usai diguyur hujan. Informasi awal yang kami dapat dari pengemudi bahwa ketika dia berjalan di lajur 2, ini ada 3 lajur, di lajur 2 dia mengalami slip karena kondisi jalan itu licin. Lanjut ada kendaraan truk di lajur cepat, di lajur kanan, lajur 3, itu menyengkol sehingga terpelintir. Akhirnya kendaraan menyangkut di barier pembatas jalan antara busway dengan arteri. Akibat kecelakaan tersebut, jalan Gatot Subroto yang mengarah dari arah Senen ke perempatan Slipi mengalami kemacetan yang cukup parah. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, iNews melaporkan.